hari ini kita di sekitar pertanaman cabai di Trisik nggih, Pak nggih. Bareng Pak Sugiyatno dan Pak Anwar. Ini sekarang petani-petani ini sekarang lagi tersenyum lebar ini. Ini karena alhamdulillah ini lelangannya banyak, Pak. Banyak nggih. Satu hari ini bisa pinten, Pak? Satu malam. 3 ton, 4 ton. Berarti ini totalnya di mana? Bulan mriki bisa kisaran pinten, Pak? 150-an, 50 ton ada dari nek sing virus kuningnya ini masalah mboten, Pak, tapi Pak. Nggih, untuk sementara masalahnya kecil saja, asal pupuknya rutin kita berbuahnya terbagus. Ini kan bisa dengan lihat hasilnya kan masuk. Nggih, berarti pupuk kandangnya sebenarnya dasarannya apik ya, Pak ya? Dasarnya kudu banyak, Pak. Kudu banyak nggih pupuk kandangnya nggih. Bisa berkembang. Nah, ini kayak niki misalnya kuning, tetap kuning kan tetap buahnya tetap, banyak. Wah, ini tetap kuning tapi gini. Buahnya wow. Tetap banyak ini kan. Tetap lebat gitu. Jadi tetap jadi, tetap secara fisiologis tetap apik gitu. Ini jadi kuncinya adalah di pemupukan yang maksimal. Ini kan kuning pun buahnya tetap banyak. Kuning tapi tetap buahnya tetap luar biasa gitu. Oke. Ini kalau dibuka lur iki kabeh iki wah lur. Rupane. Tuh, ini kok satu tuh. Batang 700 buah ini. Oh, satu batang 700 buah ini. Iya. Wes, mantap. Kan petani sini sukses kan ini berdasarkan banyaknya pupuk organik ini kan bisa dilihat, Pak. Niki ngisore mawon samang delok niku telek tok niku mangkot ora ayam. Nah, niku. Niku ya. Nah, ini kan sebelum tanam kita kasih banyak dulu. Ngangkat buah nanti kita taruh di atasnya, di atas plastik mulsa ini, walaupun di mulsa tetap kita kasih pupuk organik lagi. Ini biar buahnya tetap maksimal, walaupun kita katakan tadi pohonnya kuning. Buahnya tetap maksimal nih. Kalau ya pol nih pupuk organiknya sebagai bentuk di sini makanan buahnya cukup. Pohonnya kuning tidak masalah. Pupuk es rata tanggung omen. Es omen kabeh di pupuk rapet. Nanti setelah selesai ini kan dibuka mulsane. Oke. Atas ini kan mas jadi pupuk organik lagi, kita buka, kita traktor, nanti kan semakin lama tanah semakin bagus baik. Ya ini juga pakai likat nggih, likat kuning gitu kan, kita masih menggunakan secara lihat kebalan tinggi sing kemplek gitu lah nggih, ini kutu kebulnya dan apa namanya pelalat buah nggih, buah nggih, ini luar biasa nih nggih. Alhamdulillah ya Pak yo. Yeah. Hasil sekarang per kilonya 30 lebih nggih. 30-35 kemarin. 30-35.000 di Mbulak Trisik mriki. Bubak bi. Gupit. Enggak ada ngisi liran itu satu malamnya lelangnya 1,5 miliar. Tembus 1,5 miliar. Dan nggih kapotan nggih. Kapotan nggih. Ini 1,5 miliar nih. Alhamdulillah nih kanca tani seneng nih. Nah, nih iso munggah haji. Amin. Sekarang ongkos pemetik juga senyum-senyum nih nek regane apik niki, Jan. Jan, hitungane pinten kiloan napa pripun? Harian no nggih. Oh, tetap harian nggih. Niki. Niki walaupun tanamannya kuning tapi niki hasilnya maksimal ya lur. Oh, maksimal lah. Walaupun kuning tetap buahnya itu tetap. Nah. Glow nyenengan glow. Alah jan masyaallah. Regane pas api-api nggih Bu yo. Alhamdulillah niki. Alhamdulillah. Buka Pak, oh Pak. Nah, masya Allah, bisa 700 buah ya Pak. Satu pohon itu dengan pohon kecil seperti dengan pohon segini, adanya bisa 700 buah lur. Masya Allah. Yes, mantep tenan ini. Jos, ketua kelompoknya jos kabeh kong lur ini mantep nih. Anwar, jos tenan. Penting bagi tumbuhan. Oke. Berarti tetap kudu dicukupi ya Pak yo. Nah, niki artine ora main apa? Ora main kimia saja. Pupuk kimia paling nggo nyolok tapi sing utama tetap pupuk organik ya Pak yo. Penahan air. Penahan air sekalian penahan air kalau ditanam pasir.
syukur alhamdulillah daerah sini itu walaupun kemarau panjang air nggak kesulitan, nggak kesulitan. Tanahnya kan orang nggak dalam air, tanahnya 8 meter sudah ada dapat air maksimal bersilang. Alhamdulillah belum pernah. Dan tawar ya Pak Yora sini Pak. Tawar walaupun kadang. Ini medianya ini pasir lur glo iki pasir. Panas niku Pak. Lho panas iki pasir panas iki. Lho tandurane tapi oh kabeh sini. Ketemu ngisor tekan dhuwur iki kabeh. Yes, mantep. Kan mantep tenan iki. Jos tenan. Alhamdulillah. Nggih. Wah, akan mlaku rasa iki iki iki. Niki Pak. Nggih. Iki ra rupa-rupa tok niki. Ha niki lho Pak niki. Lolor iki sampai roboh lho wae iki. Masyaallah 2 kilo satu batang. 2 kilo nek sak niki BP-ne katakan 10.000 masih untung piro Mas niki sekilo 30.000 ora berarti. Iki semene iki 20.000 iki. Untunge. Iki ambruk 20.000 iki. Ini pasan maksimal ngene iki. Mantap tenan. Bangat lur. Nah.